Salam hijau bosku, salam organik. Hari ini saya akan menanam ubi jalar lagi di dalam karung dengan menggunakan media tanam bekas hasil panen di video sebelumnya teman-teman. Media tanam ini sudah kita olah di video sebelumnya dengan cara difermentasi dengan menambahkan sekam dan pupuk kandang. Lebih jelasnya silakan simak di video sebelumnya cara mengolah media tanam bekas. Nah, terus di sini sebelum kita tanami akan kita buat lubang di sekelilingnya ini. Sudah selesai saya buat lubang di pinggiran karungnya ini. Jarak per lubang sekitar 1 jengkal, teman-teman. Jadi total lubang di sini tadi saya buat 24 lubang. Nanti akan kita tanami 24 di sampingnya ditambah 8 batang di atasnya. Jadi totalnya 32 batang. Oke bosku, kita akan ambil bibitnya dulu. Panjang bibit sekitar 2 jengkal. Nah, seperti ini. Kita kira-kirakan saja. Ini dari ubi jalar ungu. Nah, selanjutnya daunnya ini sebagian kita kurangi. Di sini kita buang daunnya supaya bisa mengurangi penguapan pada batang. Nah, seperti ini kita sisakan tinggal 2 sampai 3 daunnya saja. Sudah selesai kita ambil bibitnya bosku. Sekarang kita akan tanam ubi jalarnya. Di sini saya menggunakan kayu untuk membuat lubang tanamnya. Jadi kita buat lubang dulu seperti ini. Lalu kita tanami dengan batang ubi jalarnya bosku. Jadi jangan langsung kita tancapkan dengan batang ubi jalarnya. Bagus kita pakai kayu dulu untuk membuat lubang supaya batang ubi jalarnya tidak patah. Nah, sudah selesai bosku, kita tanami. Di atasnya ini saya tanami 8 batang. Nah, terus di sekeliling karung ini saya tanami 24 batang. Jadi totalnya ada 32 batang. Di video sebelumnya saya tanami 24 batang. Jadi sekarang kita tambahkan lagi 8 batang. Semoga nanti hasil panennya bisa lebih banyak lagi. Oke bosku, ikuti terus videonya. Nanti kita akan bahas cara perawatannya secara organik. Nah, ini setelah 3 minggu kita tanam, kita lihat perkembangannya sudah subur. Di sini pertumbuhan tunas baru sudah mulai banyak. Jadi sudah mulai lebat pertumbuhan tunasnya. Nah, ini kita lihat bagian daunnya banyak yang dimakan ulat karena memang saya tidak semprot dengan pestisida. Nah, ini bagian atasnya teman-teman. Di atas itu kita tanami kemarin 8 batang. Di sekeliling karung ini kita tanami 24 batang. Nah, hari ini kita akan siram dengan pupuk organik cair dari air cucian beras. Oke bosku, ikuti terus videonya. Ini pupuk organik cairnya. Di sini saya tampung di dalam tong. Cara buat pupuk organik cair dari air cucian beras silahkan simak di video sebelumnya teman-teman. Di sini ada air sekitar 2 liter air bersih ya. Bagus kita gunakan air sumur. Nanti akan kita campurkan dengan air cucian beras ini. Tapi sebelumnya ini kita aduk-aduk dulu.
perbandingan campurannya 1:5. Jadi tadi di sini ada 2 liter air, kita tambahkan sekitar 400 ml pupuk organik cair dari air cucian beras ini atau air lirih. Nah, saya menggunakan botol bekas ini. Tutupnya ini sudah saya lubangi. Jadi supaya memudahkan kita melakukan penyiraman, kita pakai botol beku. Lubangnya ini langsung kita siram, makanya kita pakai botol supaya memudahkan kita menyiram di lubangnya ini, bosku. Sudah kita siram, bosku, dengan pupuk organik cair dari air cucian beras. Di sini jarak pemberiannya sekitar seminggu sekali. Jadi untuk pemberian pupuk organik cair dari air cucian beras itu bagus rutin tiap seminggu sekali. Ini setelah 40 hari kita tanam, perkembangannya sangat bagus, sangat subur, bosku. Nah, ini karena hasil pemberian pupuk organik cair dari air cucian beras rutin tiap minggu. Di sini saya pasangi kayu ya, seperti pagar, supaya tidak dicakar ayam, karena di rumah saya banyak ayam. Sekalian supaya tangkai daunnya ini tidak langsung rapat ke sisi karung, jadi bisa agak tinggi ke atas menjuntai nanti ke samping. Tapi ini tidak mesti teman-teman ikuti, karena kebetulan di rumah saya banyak kayu, jadi sekalian kita buatkan pagar seperti ini, teman-teman, supaya penampilannya bisa lebih bagus juga, lebih rapi dan lebih mudah pada saat kita kasih pupuk cair. Karena kalau batangnya rapat ke sisi karung, biasa agak sulit kita semprotkan pupuk cairnya, teman-teman. Nanti pada saat ubi jalar ungu ini panen, kita akan update videonya. Semoga nanti hasil panennya bisa lebih banyak lagi, bosku. Oke, bosku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.